bajakan. Beli yang bajakan. Maka aku tuh, kalian tuh jangan ketawa. Ya, aku mau beli yang itu. Tapi yang bajakan aja. Yang murah-murah lah guys ya. Barangkali ada yang tahu gak? Sepil Shopee. Iya. Bikin sendiri dari wajan. Lu kagak ngadi-ngadi itu. Kacamata limited edition. Kan gak boleh. Itu bukan dari wajan lu guys. Itu tuh kayaknya anti matahari. Ya, kayaknya memang anti matahari. Masih kelihatan. Agak mau ntar lu kasusin gua lu. Agak mau. Soalnya kalian itu pada mencari-cari kesalahan. Oh iya, sebelum aku ngomong lebih lanjut, buat Tante Sari ini aku mohon maaf ya jika aku ada salah kata. Jika sekarang soalnya banyak media sosial itu yang suka ngekat omongan gitu terus di up di publik itu biar ribut. Nah, apa lu? Sebelum aku ngomong, aku mau minta maaf dulu kalau kata-kata aku salah ya Tante Sarini. Soalnya aku pengen beli kacamatanya biar buat konten. Ya. Bener. Aku soalnya udah tahu netizen itu seperti apa. Kampretnya seperti apa tuh udah tahu. Jadi ya Ini mulut harus dijaga. Buat Tante Sarini, terima kasih ya. Barangkali Tante Sarini nonton di sini, aku cuma pengen tanya sepil itu kacamata harganya berapa dan beli di mana. Tapi kalau udah ratusan juta enggak jadi tanya Tante Sarini. Jadi beli yang bajakan aja, barangkali ada yang bajakan gitu. Terima kasih. Tapi untuk sementara aku pakai kacamata ini aja mulai dari awal. Cetet. Yang itunya. Adik-adik, tidak penting kau sekolah. Seperti itu maumu.
Ya Allah, jangan dikasih air filter yang kayak gitu. Mbak kue ini jadi nyapu, gak apa-apa. Yang penting gue happy dengan diri gue sendiri, kagak pernah ngikut-ngikutin urusan orang. Peluk aku di pelukanmu agar aku rindu.
sesuatu yang ada di hatiku, sesuatu yang ada di hatimu, sesuatu yang ada di benakku, sesuatu juga ada dalam benakku, sesuatu yang ada di hatiku, sesuatu yang ada di hatimu, sesuatu yang ada di benakku, sesuatu juga yang ada dalam benakku, sesuatu yang ada di hatiku, sesuatu yang ada di hatimu, sesuatu yang ada di benakku, sesuatu juga ada dalam benakku. Sesuatu yang ada di hatiku, sesuatu yang ada di hatimu, sesuatu. Gue nyanyi beda lagi kayak orang. Kalau yakin ma gue kalau nonton gue kayaknya mau ngebantai deh. Thank you Kak Ara, thank you Kak Rika. Berkah selalu. Oh ya, buat teman-teman yang memiliki masalah dimanapun kalian berada, masalah pun apa, masalah pun itu, pokoknya kalian tuh harus menyerah dan putus asa. Ya, terima kasih. Sekian dan terima kasih. Jika kalian menyerah dan putus asa, janganlah nge-DM aku ya. Ya, terima kasih. Terima kasih diberitahuan kepada semuanya yang ada di sini. Apalagi para jomblo-jomblo yang mengenaskan. Tak mencik cangceri. Ya, buat yang di sini yang memiliki kekasih tapi seperti kagak memiliki kekasih, ya netizen mampus tuh. ya kalian udah lah, kalian tuh kayaknya udah nasibnya tuh udah jomblo aja gitu loh, cuma kalian nggak punya pacar. Iya, bukan solusi deh, yang penting di sini aku memberitahukan kepada semuanya. Iya. Jadi oh ya guys, gue mau cerita nih hari ini teman-teman. Jadi pasti di sini banyak orang kan ya yang nonton tentang Insta story aku, tentang Instagram aku. Jadi ceritanya gini. Orang ini aku udah mendapatkan alamatnya, udah intinya dari dulu memang dia dari dulu dia hate comment dari Instagram aku yang pertama. Ini tapi aku pantau terus orang ini tuh mau apa gitu kan ya. Aku pantau terus nih, ini masih ku bahas ya. Orangnya tuh masih ku pantau terus. Ya malam juga. Berarti dia deh orangnya, kagak, itu salah satunya. Jadi masih banyak tuh orang-orang tuh, jadi tuh gini guys. Aku diam bukan sebagai orang bodoh. Aku diam untuk mendapatkan identitas kalian. Nih, kasih tahu. Diamku tidak selamanya diam, tapi diamku tuh selalu bertindak, anjay. Jadi ceritanya gini. Mungkin ada yang tahu ya tentang peristiwa hari ini ya. Alhamdulillah. Aku berhasil membelikan sesuatu untuk diri aku dan untuk keluarga. Dan di situ kebahagiaan tersendiri ya, meskipun harganya tidak terlalu murah dan tidak terlalu mahal juga. Tapi itu duit. Ya di situ tuh gua tuh Kak, tadi ada yang tapping, tadi ada yang ketik di komen harganya 600 juta. Itu tahu informasi dari mana? Perasaan gue kagak ngomong harganya bukan segitu, lebih dari segitu ya alhamdulillah. Gue kagak terima harganya kagak segitu. Iya, 600 juta. Kalau toh kamu bener tuh bukan segitu, kalau memang bener segitu nah gue bahagia, masalahnya bukan segitu.
Iya. Jadi 600 juta Sugeng, biarin aja. Kamu nanti Cang Seri. Ya, itu cuma harga tanya tanahnya, belum pengembalian nama, belum yang lain-lain, surat-surat yang lain. Yang 750 tuh belum yang lain-lain ya. Kalau masalah itu cuma beli-beli itu tuh iyalah, enggak usah dibahas, harga tuh kagak penting. Yang penting gini. Cerita sama orang ya. Jadi orang ini tuh selalu hate komen aku, guys, dari Instagram lama aku sampai Instagram baru. Dari Instagram baru ya. Terus Instagram baru ini dia komen. Komen lagi nih, agak terima tapi gua kali ini. Soalnya apa? Terus-terusan ngejatohin dengan berkomen-komen di mana-mana dia. Nah, di situ aku kan udah kesabaran tuh abis tuh ya. Sebenarnya dari kemarin-kemarin udah biarin aja nih orang, biarin aja nih orang kan gitu kan ya. Terus kok makin hari omongannya makin gak enak kan gitu kan ya. Ini bisa dibawa jalur ranah hukum kan, aku bilang gitu kan. Udahlah, bawa aja lah, aku kan gitu kan ya. Udahlah, udah ngurusin apa-apa, gak berangkat aja ke rumah dia kan ya. Nah, mungkin apa namanya ya, di situ tuh mungkin aku bilang, ada masalah apa sih, ayo video call kan gitu, maaf kalau aku ada salah, aku bilang kayak gitu kan. Aku bilang kayak gitu, terus abis itu dia minta maaf tuh ya. Gua kagak butuh maaf lu. Soalnya di situ bukan gua aja ya. Bukan gua aja, ada nama orang lain kan gitu. Gua kagak mau nama orang lain itu semuanya disenggol. Siapapun itu kalau nama orang lain kalau berurusan pernah baik sama aku, itu enggak suka. Siapapun itu. Nah, abis itu aku langsung ini bawa ke ranah hukum ya, aku bilang gitu kan ya. Ntar pertimbangkan kamu di sana, kan aku bilang gitu. Pertimbangkan urusan kamu di sana, nanti jawab aja sih semuanya di sana kan gitu kan. Dia kagak mau, guys. Dia kagak mau. Terus dia minta maaf tuh banyak tuh, telepon terus abis itu. Gak mau aku kan gitu kan ya. Sabarku udah habis, aku sabarku udah habis. Terus abis itu aku masih bisa beri kesempatan. Aku beri kesempatan dia buat minta maaf lewat video kan gitu. Coba kamu minta maaf, klarifikasi lewat video, kirim ke sini kan gitu kan ya. Iya kak, ya, tolong ya kak, aku masih punya anak kan gitu ya. Dia punya anak bayi. Terus, iya aku maafin, tapi dengan syarat, aku maafin kamu dengan syarat, kamu gak boleh hate comment kepada siapapun. Bukan sama aku aja, siapapun, TikToker apa siapapun, jangan hate comment. Aku bilang kayak gitu kan ya. Terus iya kak, tolong jangan ditindak lanjutin, pokoknya tuh jangan apapun itu kan, jangan kan. Ya syaratnya kamu harus bikin video minta maaf kan gitu kan ya. Terus dia udah minta maaf kan atas nama aku. Aku gak terima kan gitu. Buat sidat mana, itu di situ ada dad juga kan aku bilang gitu kan. Terus dia bikin video ke yang kedua. Buat Kak Vidya dan Kak Davila, saya meminta maaf yang kayak gitu kan ya. Udah, kak tolong jangan di publik ya. Aku bilang, aku bakal publik ini tapi aku nutupin muka kamu, aku bilang gitu. Terus dia ngirim, aku masih punya anak. Terus dia tadi baru saja ngechat aku, abis bangun tidur tuh aku baru buka kan. Kak, aku kena karma, dia bilang kayak gitu. Ini mungkin karma kejahatanku ke kakak kan gitu kan ya. Dia kecelakaan, guys. Dia kecelakaan, baru saja dia kecelakaan. Aku bilang,
apa ya, dia kecelakaan ya, ya isinya berdarah gitu ya. Terus abis itu aku bilang, apa ya, lupa lagi aku, bentar. Aku kalau gak ngecek sama dia, kalau aku gak sesuai dengan tappingan dia, aku sama aja bohong. Karena aku gak tipikal orang yang gak suka bohong. Nah, ini.